Gimana Jul? Intro gua? Bagus Vin, pasti lagi banyak nih, gua yakin nih. Wes mantep, cok! Tapi kamera lu rusak Vin. Apa? Loh kok anjing jadi kebalik gini Jul, kamera aku Jul? Lah. Anjing gak bisa dipencet Jul, wah touchscreennya juga rusak. Bajingan, cocote! Intro 15 juta cok! Ditemukan ya, jadi tidak perlu panik, sabar, tenang. Oke guys ya, jadi buat kalian yang dari kemarin dulu yang komen bang counter asap power apa ya, kita bakal kasih counter asap power di sini ya. Itu gunanya kalian subscribe channel Kevin Gimang ya. Ya jadi gua udah nyobain ini berkali-kali gitu guys ya. Gua coba sedemikian rupa sampai racik sampai benar-benar dapat porsi yang maksimal gitu ya untuk membantai Astro Power. Kalau kalian tahu Astro Power ini apa kekuatannya coy? Kekuatan Astro Power ini adalah meningkatkan damage dan juga meningkatkan life steal guys ya. Coba kalau kalian pikir secara logika tuh apa yang bisa mengalahkan Astro Power ya? Apa yang bikin dia OP karena life steal-nya guys ya? Cara menghentikan life steal apa? Di stun boss. Ya, dibikin dia tidak bisa mukul boy. Jadi counternya ini adalah Kaguya Riverland X Wrestler guys ya, ditambah Guardian biar tebel ya. Soalnya kalau Kaguya Riverland sama Wrestler doang kayak agak kurang cukup. Jadi kita mesti tambah Guardian juga guys ya. Nah, di sini yang paling penting ya, instrumen paling penting adalah cow kalian tuh harus jadi ya minimal bintang 3 ya. Paling enggak kalau musuhnya itu bintang 3, kalian pakai cow lawan bintang 3 juga itu aman ya. Tapi kalau misalnya musuhnya itu astronya bintang 4, kalian harus pakai cowoknya juga bintang 4 guys. Kalau enggak tetap kalah guys. Bagaimanapun bintang itu berbicara ya. Oke, sekarang kalian udah tahu kombonya, tapi kalian tetap harus tonton ini secara jeli, secara detail guys. Karena gue bakal kasih tahu cara gameplaynya gimana, dan ini kita gue recommended banget kalian pakai boost 2 ya. Bukan boost 1, bukan boost 3, bukan commander lain, boost 2 ya. Ini boost 2 menurut gue udah paling oke buat kalian bikin combo ini guys ya. Nanti gue bakal kasih tahu gameplaynya gimana. Pokoknya kalian jangan skip videonya ya. Ya gue cuma terkena villa ya. Oke, langsung aja kita kasihin ke game ya, let's go. Oke, again and again kita legend sendiri ya. Bentar lagi OTW mythic ya. Mungkin di next video gue udah bakal mythic ya. BTW ini gue juga udah nyobain bukan cuma sekali guys ya. Ini combo ini berkali-kali dan gue udah berkali-kali menang lawan Astro ya. Jadi udah pasti ini combo sudah di verified by Kelvin Gimang. Dan kalian bisa langsung uji coba saja secara klinis ya. Kayak mungkin banyak yang kalian jarang pakai boost 2 guys ya. Ini kita ambil apa ya? Ambil Akai aja guys ya. Ada Akai kita ambil Akai. Kalau Akai nggak ada kita ambil Wanwan ya. Pokoknya ini Dragon Altar. Maksud gua Kaguya Riverland guys ya. Maklum ya. Masih kebawa suasana zaman dulu ya. Oke. Ini kita bentar kita taruh dulu ya. Ini kita udah dapat bekal utama nih guys ya. Chow sama ini ya. Ini wajib banget sih. Kalau bisa masihnya juga kita bikin bintang 3 guys ya. Kita ambil Grok. Bisa dibilang ini wrestler ini di early pun kuat banget guys ya. Jadi kayak zaman dulu juga wrestler tuh masih kuat banget ya, walaupun sekarang jumlahnya cuma 4. Tapi ini kalau digabungin sama Kaguya Riverland, Chow-nya ini nggak ada obat guys ya. Ini kita ambil Inspire aja guys ya. Kalau Chow zaman dulu kan cuma figuran ya. Kalau sekarang benar-benar jadi core guys ya. Di Dragon Altar di Kaguya Riverland maksud gua. Ini ada pecang Chow dapat ini sekali guys ya. Nah nggak dapat kita stop ya. Pokoknya kita ngerolnya tuh sekali-sekali aja. Pokoknya sebelum fight box kedua kita ngerolnya tuh sekali. Karena kita dapat diskon ya. Diskonnya tuh ngerol tuh cuma 1 gold doang. Biasanya kan 2 gold ya. Kalau pakai boost 2 itu kita cuma 1 gold. Kecuali setelah fight box yang kedua itu baru kita dapat 3 kali ngerol diskon ya. Makanya ini kalian lumayan gampang lah bikin bintang 3 pakai boost 2 juga guys ya. Alright ya, kita menang boy. Gak masalah, kalian nggak harus ngalah di sini, santuy aja ya. Karena kalian dapat item-item bawaan-bawaan juga sebenarnya nggak masalah guys ya. Yang penting bintang kalian tuh jadi gitu ya. Cow kalian, masya kalian bisa jadi. Oke, dapat cow lagi boy. Tapi ini kita miskin ya. Ini kita miskin guys ya, tapi tidak masalah. Kemiskinan adalah kekayaan yang tertunda ya. Jadi kalau kalian miskin sekarang, nanti pasti kalian kaya guys ya. Cuma tertunda doang coy. Alright ya. Nah ini mah kita bantai lah boy. Kita kasih dia teu. Suput.
Ya, ini Masya bagus banget guys di awal. Gue bisa bilang Masya ini sangat mantap ya. Garukan-garukan ini nikmat sekali, apalagi baru punya 2 wrestler aja ini udah nikmat sekali, coy ya. Ceput, aduh Masya gue diambil, coy. Sama Link. Ah, meninggoy. Masih 100 lumayan. Kita win streak juga tetap dapat tambahan gold ya, guys ya. Tambahan gold ini gunanya buat apa? Buat kita ngeroll lah, boy. Ngeroll sekali lagi gratis ya. Enggak dapat apa-apa, busuk. Tapi gak masalah ya, tidak masalah boy. Wow, lawannya cuma masang 3 ini boy, boy. Oke, gak apa-apa, berarti kita bakal gak dapat item. Ya, gak apa-apa, santuy-santuy ya. Tidak masalah, ini Karina kita bantai lah boy. Prot. Oke, ya, kita gak dapat apa-apa sih guys ya. Tapi gak masalah, kita masih bisa kalau ada yang ambil hero. Wow, kan, gue bilang apa boy, 2 orang ambil hero. Berarti kita ambilin aja guys ya. Gak apa-apa, sekarang menurut gue Blood Armor ini masih oke. Karena abyss itu gak 100% guys ya. Kalau misalnya diturunin dia 70% guys. Oke, kita ngeroll sekali ya, gak dapat apa-apa. Kita up level aja, masukin 2 Chow ya guys ya. Kita kasih Chow. Chow ini jadi core sih guys ya. Soalnya yang bisa membantai ininya Chow. Jadi kalau Chow kalian gak jadi gitu, atau kalau Chow kalian mati duluan ya sama aja, kalian ntar susah gitu bantai Astro-nya guys ya. Astro itu mesti di-stun ya. Atau enggak kalian bisa satu lagi sih pakai Venom ya. Venom itu buat ngurangin regen-nya ya. Ini mungkin kalau kalian dapat kristal Venom juga bisa kalian ambil taruh di Chow juga gitu guys ya. Soalnya ini kan kita pakai Guardian, masih ada si Grok ya. Grok itu masuk Venom. 2 Venom aja udah aktif ya. Udah lumayan ngurangin HP Regen gitu. Dan kalian butuh ambil item-item yang ngurangin HP Regen juga guys ya. Kayak si Halber, terus NOD ya. Itu penting banget coy. Oke, Masya, Grok. Oke, Grok kita jadi bintang 2. Chow kita kurang 2 lagi guys ya. Ini kita masih perfect win loh boy. Kita ganti 1 ya. Cari 1, cari Belerik. Cari Belerik kita jadi 3 Guardian nih coy. Alright ya. Musuhnya masih pada kurus krempeng nih boy. Mati dulu Agus. Nah, baru ini tendang nih palanya. Gusian. Ah, Gusian anak alay. Dar. Freestyle dulu bos. Casey dia tahu. Garuk. Tuh ya. Kita walaupun darahnya 100 ya, itu kita masih lumayan banyak duitnya lah ya. Karena kita dapat duit dari ini coy. Duit tambahan dari win streak ya. Wow, cowok gua kurang 1 lagi, boy. Oke, cowok gua jadi bintang 3, boy. Oke, dot basic. Wow. Bintang 4 rupanya guys ya. Sorry, kesalahan ya. Bukan bintang 3 tapi bintang 4 ini sih udah jaminan ya guys ya. Cowok bintang 4 ini tinggal kita kasih item aja yang bagus ya. Ini bakal kita bantai-bantai semuanya boy. Sumpah cowok ini ngeri banget ya. Cowok bintang 4 itu ngeri banget ya. Saya kalian lihat ototnya tuh kekar banget loh. Bruce Lee pun bukan Bruce Lee pun ya. Jadi emang ini inian Bruce Lee guys. Oke, ini kita ambil NOD guys ya. Ingat ya, kita butuh item-item buat ngurangin regen musuh gitu coy. Kalau sekali gratis dapat ada Beleri up dulu guys ya. Jadi kalian ngerollnya itu pakai rollan diskon aja cok. Kalau ada duit lebih kumpulin buat up level gitu ya. Jadi ngerollnya dibatasin pakai itu. Kalau cow kalian udah jadi, kalau belum jadi mungkin kalian bisa ngeroll cownya dulu ya. Soalnya rada PR nanti kalau cow kalian belum jadi kayak gini coy. Kalau ini kan udah mateng banget nih, cow udah bintang 4 coy. Ini apa lagi Karina cow, kali tendang mati dia boy. Boy bintang 1 lagi ya. Ah, coba kita lihat ya. Oke, Astro Power. Beleri gua jadi, boy. Oke, Akai gua jadi, coy. Set dapat Guardian nih, coy kita, coy. Guardian kita kelebihan, coy. Dapat kristal Guardian, tapi enggak apa-apa ya. Belum ada penggantinya. Enggak masalah, tapi kita cobain aja, guys ya. Ambil Mia dulu. Apakah kita bisa mengaktifkan elf-nya atau tidak? Oke, ini saber dia bintang 3, boy. Lihat coy gua ya. Ini galak banget, coy. Sumpah, coy. Semuanya dibantai-bantai nih sama cow. Tendang palanya. Enaknya di sini cow ya. Ultinya tuh cepet guys ya. Aduh nih anjing, baru ngomong ultinya cepet dikurang-kurangin mulu mananya baseng. Tampol. Aduh cow gue mati goblok. Masih ada Akai. Yoi, Casey dia tahu kai. Ya gunanya Guardian ya. Dipukul-pukulin juga tebel banget coy. Even kalian pakai Abyss pun Guardian gue masih tebel ya. Masih ada defense-nya gitu. Kalau dulu kan kalian ada yang bikin Guardian itu udah pasti ada yang bikin Abyss ya, Guardian kalian udah pasti nol gitu defense-nya guys ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kayak Blade Armor pun masih worth it buat diambil lagi. Kecuali kalian ketemunya lawannya mage ya, Guardian kalian bener-bener jadi tai guys. Ini darah gue masih 100 coy BTW ya. Basreng, basreng. Hah? Seruduk. Tampol lagi, tampol. Tendang palanya.
Ini mie lagi. Tuh guys ya, kalau udah di stun gini, lu punya life steal segede apa, lu punya damage segede apapun enggak ngaruh guys ya, karena lu enggak bisa mukul, cok. Alright, alright. Kayaknya kita enggak dapat apa-apa lagi sini guys ya. Mudah-mudahan ada yang ngambil hero lagi. Ayo itu Odette, 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 silakan diambil Odette. Aduh. Aduh, ya udahlah. Kita ambil ini aja guys ya, light bone lumayan nambah darah 1000 ya, biar makin tebel gitu. Kita ngeroll ngeroll diskonnya 3 kali guys ya. 1, 2. Nggak dapat, ada Eudora, apakah boleh kita ambil? Ambil aja lah Eudora lah, kita lihat ya. Apakah kita bisa ngaktifin elf-nya juga atau enggak coy. Up level, Eudora masuk ya. Elf-nya aktif, jadi beler gua jadi lebih tebal nih boy ya. Ada regen-nya juga coy. Oke boy, lu lawan tuh guardian-guardian gua. Boy, tebal-tebal banget ya. Cowok gua sibuk mukulin Franco, tendang palanya. Ninggoy langsung. Ini satu lagi Masya nih. Masya lagi. Mati langsung boy. Udah guys ya, udah begini musuh belum jadi nih. Kayak dia river lane-nya belum jadi guys ya. Masih santuy aja kita boy, masih santuy. Astro udah ada 2 orang yang jadi astro ya guys ya. Tapi gak ngaruh sih boy. Udah grok, wah ini masih bintang 3, jangan-jangan grok kita boy. Jual aja deh groknya, tapi kita kan udah jadi guardian kelebihan guys ya. Ini gua bingung nih, tambahinnya sama apa ya coy ya. Wan kita ambil, ini dapat, ada Akai sama ini guys ya. Oke, ini gua ada bingung nih guys ya, mau pakai yang mana nih karena sangat membingungkan. Kita dapat itu blessingnya guardian lagi, cok. Harusnya blessingnya Kadia gitu ya, atau wrestler gitu guys ya. Lebih mantep coy. Nah, ini Astro juga ya. Ini Astro juga, boy. Ya, ilah Karina, boy. Jadi tai, boy, Karina, boy. Nah, bintang 3 Karina pun mencret guys ya, kalau cowok bintang 4 gini cok. Aduh, kelebihan gini cok. Dan cocoknya ada bajingan. Kita ngeroll dulu deh, pakai roll diskonnya dulu. Oke, wow, Akai gue dapet. Dapet blessing juga cok, blessing apa nih? Ya Allah, guardian lagi, baseng, baseng. Kayaknya kita gak usah pakai ininya deh ya. Gak usah pakai elfnya lah ya. Elf nature spirit maksudnya guys. Ini kita ambil, fokusin di wrestlernya dulu aja sama kadianya ya. Oke, ya. Ada Venom, ada Mirror guys ya. Dulunya bagus. Kita ambil dulu. Roll lagi. Oke, badan kita jadi coy. Masih aku dapat lagi. Tuh, enaknya pakai boost 2 gini guys ya. Kalian roll-roll nih kayak gue butuh clone aja kali ya. Biar bintang 3-in semua gitu, boy. Ini si Halbert lah udah jelas guys ya. Ini satu lagi kita kasih ini aja biar tambah tebal. Darahnya 1000 ya. Gue lihat gue 5 guys ya. 5 guardian. Sebenarnya sih cuma 4 ya guys ya. Gue pakai Akai 2 biji nih. Tuh. Ya, ini combo apa lagi nih lawan kita guys ya? Hah? Ini lagi ya? Oh, apaan itu bintang 4 ya, cok? Selama ada cow, lu bakal mati semuanya, boy. Oh, Harith bintang 4, coy. Hah? Ini Harith bintang 4, coy. Ah, lawan cow bintang 4 gua, coy. What to us? What to us? What to us? Ayo, sisa satu dia. Kenapa nggak mati aja sih lu boy boy? Aduh, oke. Okay. Ini jadi coy. Kita ganti satu. Pip calon mantu kita jadiin dulu ya kadiannya ya guys ya. Jadi kalian tuh bisa jadiin wrestler 2 biji dulu, guardian 3 sama kadian 6 mes ya. Kalau ada lebih kalian jadiin lah 4 wrestlernya dulu. Jadi nggak usah 4 wrestler dulu nggak masalah guys ya. Oh, ini Martis bintang 3 boy. Lihat nih guys ya. Ketemu cow langsung ada depan by one. Kita lihat boy mau ngapain dia boy? Tendang lagi palanya. Dias! 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 Tuh lihat ya. Regennya nggak ada guys ya. Karena kita pakai si Halbert ya. Itu gunanya item ya. Gunanya item anti regen coy. Atau kalian bisa gantikan juga dengan Venom ya guys ya. Tuh ya. Lu mau bintang 3 mau berapa kalau lifesteal lu nggak ada gitu ya. Nggak spesial lagi tuh. Astro tuh jadi B aja gitu guys ya. Oh, ada yang meninggal tadi coy sama gue coy. Kita dapat ngeroll diskon lagi guys 3 kali ya, inget ya. Setelah fat box kedua kita dapat 3. Wow, dikecange, oh dikecange. Wow. Ini mesti gue jual dulu deh. Ini gue sampai nggak up level nih, soalnya gue ngeroll dapat mulu nih coy, hero gue coy. Udah up level aja lah, biarin ya guys ya. Pip calon mantu. Pip nih kalau masih gue udah bintang juga udah bintang 3 juga udah oke banget ya guys ya. Ini BTW darah gue belum berkurang sama sekali coy. Sumpah ya. Ini lo boy. Ah, ini Astro Power juga. Karina, mati lah boy. Aduh, goblok kok pindah gebuknya. Oh, dia pakai Tunceon, kampret. Gak ngaruh tapi guys ya. Kalian lihat ya, gak ngaruh guys, sumpah lo. Lo mau Karina, ya. Anjir.
anjing easy banget cok, easy peasy baby lemon squeezy. Darah gue masih 100 cok, oh lawan gue juga keras nih guys ya. Masih 89 boy, seimbang nih seimbang. Ada slot, bisa masukin 4 wrestlernya kita nih coy. Ada BOD, ada buku, mil apa ya, slot aja lah ya. Slot aja lah ya, lumayan lah. Gak bisa up level ya, kita butuh apa nih yang belum dapat Aldos ya. Ah ini sih Aldos, kampet dapet cok. Aduh gak ada lagi cok, kita pasang Akai dulu. Lurulin lah ininya, bintang 1 tapi Aldos gue nih guys ya, nanti aja lah ya. Oke, yang penting kita tebal dulu guys ya. Ada guardian-guardian ini juga mereka pusing tuh mukulinnya tuh ya. Nah, ceprot. Aduh, ditabrak 2 kali gua anjing. Santuy, kalian lihat ya, pokoknya fokus sama cowok. Selama cowok kita masih hidup guys ya, aman banget cowok. Aman, tentram, dan damai boy. Aduh anjing, mati cowok. Gak apa, hero gue yang lain masih banyak guys ya. Aduh, ini perfect win sih sumpah cok. Perfect win ini basreng. Wah, Aldos gue jadi bintang 2 boy. Oke, ini masih ada roll diskon lagi cok. Wah, kayak gue mau bintang 3 cok. Gue galau banget nih. Masukin Aldos. Ini taro di canggah aja deh. Satu lagi taro di 1-1. Oke, tanggung lah, kita pakai Akainya dulu lah boy. Oke boy, enak gitu loh guys ya. Kita butuh yang tebel-tebel juga nih. Soalnya dia ngurangin mana gitu guys. Songong banget ini. Ya. Casey detail boy. Cowok gue darahnya masih penuh cowok. Udah sih sumpah galak banget cowok. Ah. Sumpah cowok perfect win cowok. Amazing unbelievable. Apa kita nggak usah pakai jilong ya guys ya, pakai Woi aja. Terserah sih kalian mau pakai apa, yang penting 6 DA gitu. 6K dia maksud gue ya guys ya. Ini udah dikit lagi bintang 3 sih guys ya, padahal yang tanggung banget ini. Ini grok jual aja lah, kita nggak pakai grok ya guys ya. Biar jadi gitu sebelum dia mati, ntar kalau kita nggak pasang nggak jadi gombonya ya. Lagian Akai kita udah mau bintang 3 sih, santuy aja lah boy. Lee Johnson ganti Kimi, oh dia temenan cowok. Oke, kita ambil, oh Hexclaw guys, ada Hexclaw ya. Oh Beleri kita dapat, kemon. Ini tanggung banget coy. Aduh ada dikcang. Aduh, masih kita jadi bintang 3 guys ya. Masih ada satu klon lagi gocok. Ini taro di masih ada satu. Ya, kita tinggal cari satu Chang'e lagi guys, atau Akai lagi, atau Beleric lagi. Kita bisa bintang 3 lagi nih boy. Ini kalau udah begini dia juga pusing coy. Lawannya coy ya. Walaupun sebenarnya ini combo lebih ke buat counterin Astro guys ya. Cuma berhubung kita bintang 3-nya banyak juga ini macem-macem make era juga nggak ngaruh guys ya, meninggoy juga. Lihat nih cowok gue nih, lihat ya cowok gue walaupun nggak bisa ulti guys ya. Tas tampolan juga tas mati. Perfect win cowok sumpah, dicocotnya di bajingan, the real content mother father di Chang'e. Ini mah kita tinggal ngeroll aja gas terus guys ya. Udah kita clone aja lah di Chang'e guys ya. 1, 2, 3 hero bintang 3 guys ya. Ini kita pasang ini aja dah. Gak usah pake Aldos ya, kita dapat ini wrestler guys dari si Masya ya, dapet blessing. Gue baru sadar cok. Kita pasang itunya guardian jadi agak lebih banyak ya, jadi lebih tebel gitu coy. Tuh tas, haram jadah sumpah cowok gue cok. Tas, sakit banget sumpah tampolannya cok. Gas, kali tendang mati ya kan. Meninggoy. Masih bisa 4 dia cok. Masih ada kesempatan guys ya. Jangan pakai ganda tuh, sakit ya, pedes ya guys ya. Critical. Untungnya kita tuh punya guardian gitu, jadi buat tameng tuh lumayan banget coy. Wai, dia cocotnya udah bajingan. Dah, gak bisa bintang 3, mati sih dia ini cok. Tanggung sekali. Dah, the real perfect win content boy. Casey dia tau. Ah, mau gimana guys ya. Coba bintang, kalau udah bintang 4 gini kalian udah enak banget sih. Sudah nikmat sekali. Das, apalagi kalian punya item si Halberd juga, jadi kayak kalian ketemu astro pun kita bikin dia jadi tai boy ya. Hah? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini tidak perlu khawatir lagi ya. Vaksin Astro sudah ditemukan ya. Dan ini gue bukan cuma menang sekali guys ya. Sebelumnya gue udah menang, udah menguji combo ini secara klinis sebelum gue kasih tahu ke kalian gitu ya. Even gue sempat ketemu Karina, Astro Karina yang udah bintang 3 gitu guys ya. Tetap kita bantai boy ya. Tapi cowok gue bintang 4 itu.
Ya emang cowok kalian ya wajib banget jadi. Nah pokoknya intinya kombonya kurang lebih begini guys ya, Wrestler, Guardian, sama Kadia Riverland atau Dragon Altar ya. Dan kalian bisa, kalau bisa ada Crystal Venom gak usah ragu ambil aja. Ada si Halbert, ada NOD, kalian ambil ya. Kalian butuh banget item-item anti regen. Pokoknya yang bisa lifesteal musuh tuh berkurang ya. Jadi kalau dia udah kena stun, lifesteal berkurang, dia udah pasti jadi tai guys ya. Oke, jadi sekian dulu guys ya konten gua kali ini ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah join notifikasi, nyalain notifikasi dan join membership ya. Tenang aja, Kevin Gilang bakal selalu update-update combo-combo terbaru. Jadi kalian gak usah panik, gak usah bingung. Tinggal kalian komentar aja deh. Atau kalian punya combo-combo lain yang menarik juga yang mungkin belum gua kontenin, kalian bisa komentar di bawah ya. Atau ya DM Instagram gua, atau mention, atau email gua ya. No problem, apa aja boleh. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching, don't stop playing, stay with Kelvin. I'm sorry.